بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ya tadi saya gembira Pak ya saudara-saudara sekalian tadi afkar anaknya cing sadarinya itu masya Allah belum lama padahal pesantren tapi udah kayak begitu karena di zaman itu nggak gampang tapi alhamdulillah ya pesantren kita Allah kasih dalam waktu yang sangat singkat bisa seperti itu masya Allah luar biasa luar biasa masya Allah masya Allah. Nah, itu dia pesantren kita yang kayak begitu banyak masya Allah banyak ini bukan saya membanggakan tapi ini sama-sama kita ya untuk sampai luar biasa masya Allah masya Allah guru saya kayak mampus kalau di sana ada yang mau santai digiring kemarin itu rekomendasi kayak pulai juga orang kalau pulai cuma ya sering aja ya masya Allah. Ini masya Allah saya sangat gembira sekali karena identik kalau pesantren ya bisa baca kitab identik sekali ya bisa baca kitab alhamdulillah kita belum saja udah kayak begini tapi bukan berarti nggak ada yang nggak bagus ada yang nggak bagus yang mana yang main-main. Kenapa manusia nggak ada yang sempurna? Manusia nggak ada yang sempurna. Tapi alhamdulillah ya, pesantren kita menjadi satu tujuan misinya yaitu lulus pesantren mesti bisa baca kita itu yang menjadi kita jual di masyarakat. Alhamdulillah target kita baru ya, 1 tahun ya, mau hampir 2 tahun ya, itu udah bisa. Bahkan 6 bulan juga udah paham, 1 tahun ya, soalnya tampak. Ya, karena kita punya metode ya, cara cepat membaca kita punya itu satu yang masya Allah. Ya, jadi cukup bukti kita perlihatkan itu bukti. Masya Allah, masya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya ilmunya berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأجمع نحن في علم في دار آمين ومنه كون النبوة ليست مكتسبة dan diantaranya kaunun nubuwati
ini kita masih membicarakan tentang ya, kenabian ya. Keadaan nabi itu laisat muktasabatan, tidaklah dapat diusahakan. Gua pengen jadi nabi, gua pengen belajar 20 tahun. Sebelajar apapun kita, setenaga apapun kita, seberapapun ongkos yang kita keluarkan, enggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kenabian bukan dihasilkan dengan usaha. Dia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib, maka wajib hukumnya i'tiqadu, meyakini anna nubuwata, bahwasanya kenabian itu mahdufan lillahi, murni karunia Allah. Yuktihi, Allah berikan kenabian itu mayyasha'u, kepada orang yang ia kehendaki. Jadi orang yang Allah kehendaki. Wa annaha, dan bahwa kenabian itulah tunalu bil iktisabi, tidak diperoleh dengan usaha. Ini bisa diperoleh dengan usaha. Wa minhu mu'jizatul rusuli alaihi salatu wassalam, di antaranya lagi mukjizat-mukjizat Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Fayajibu, maka wajib hukumnya i'tiqadu, meyakini anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ayyada rusula, ia menguatkan akan segala rusul wal anbiya dan para nabi, bil mu'jizati, dengan segala mu'jizat, allati azharaha ala aidihi, yang Allah jelaskan mu'jizat itu ya di tangan-tangan mereka, ya, atas tangan-tangan mereka, maksudnya di tangan-tangan mereka para ya rasul dan anbiya. Jadi diturunkan oleh Allah ya, para nabinya, lalu nabinya dikasih bekal, bekalnya mukjizat, dan nabi dibolehkan untuk mengaku nabi, ihtiraman, untuk menghormat. Jadi untuk menghormat, untuk supaya dihormati, ihtiraman. Saya nabi. Sini orang aja masing-masing. Ihtiraman. Kalau selain nabi nggak boleh, jangan ustadz, kiai, wali aja nggak boleh, nggak boleh ngaku-ngaku. Ya, saya wali ini. Murid. Murid boleh. Apalagi ngaku ustadz, ngaku kiai, jangan. Biar aja orang yang dipanggil. Apalagi ngaku jadi wali. Wali. Dan juga enggak boleh mengingkari wali. Jadi enggak boleh ngaku jadi wali, enggak boleh mengingkari wali. Siapapun bisa jadi wali, sekalipun orang yang paling kita kedek. Ada tuh orang yang dia kedek banget, enggak taunya dia jadi kiai, jadi ustaz. Nah, kita jangan, makanya jangan kita suka kedek orang. Lawannya jadi bagus. Kemudian akhirnya dia gak akuin. Nah, ya. Makanya jangan suka kita sebegitu bencinya sama orang. Nah, kita gak tahu. Boleh jadi dia adalah emas ya, yang dilapisi pembakar. Subhanallah. Wa minhu, diantaranya lagi adalah al-Isra'u wal-Mi'raj.
di antara ya tentang kenabian yang mesti kita yakini ada yang namanya Isra dan Mi'raj. Wajib maka wajib hukumnya i'tiqadu meyakini annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya bih pernah diisrakan, pernah dijalankan lailan di waktu malam min Makkah dari kota Makkah ila Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis itu namanya Isra. Wa annahu dan bahwasanya Nabi urija bih pernah dimi'rajkan min Baitul Maqdis ila samawati sab'i dari Baitul Maqdis sampai ke langit yang tujuh. Jadi naik ya, Nabi urija itu dinaikin dijalankan. Jadi bukan Nabi sendiri, bukan. Kalau Nabi sendiri ada celah untuk untuk menentangnya. Urija, Nabi dinaikin. Seperti ada lalat pergi dari Jakarta ke Jogja. Kalau dia pergi sendiri mungkin enggak. Enggak. Tapi kalau dia dibawa pergi mungkin. Mungkin saja. Lalat masuk ke kapal. Ke bis. Dibawa. Sampai. Begitu pula Nabi diajak Nabi. Allah yang perintahkan. Subhanallah. Jasad semuanya, ruhnya dan jasadnya ditaikin nama Allah, diiringi oleh malaikat Jibril. Subhanallah, naik. Dulu belum ada pesawat, makanya banyak orang yang menerima non muslim. Tapi sekarang udah ada pesawat, pesawat jalan, bisa terbang. Kalau pesawat yang sebegitu beratnya ini bisa terbang, bagaimana Nabi? Pesawat tuh murah banget, tapi bisa terbang. Seke angkasa tinggi, bagaimana Nabi dengan kuasa Allah? Makanya Abu Bakar Siddiq ketika diberitakan tentang Nabi pernah diisrakan Mi'raj, kata Abu Bakar Siddiq di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Bidayatul Nihayah, Ibnu Katsir, kata beliau, yang lebih dari ini masih saya percaya kalau memang ini datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih dari ini saya masih percaya kalau datangnya dari Nabi. Imannya Abu Bakar full. Yang lebih dari ini saya masih percaya. Kita kalau percaya begitu, yang setengah-setengah. Sebab itu beliau dinamakan Asyidjik. Dari Baitul Maqdis ke langit yang tujuh. Jadi langit itu, ya langit yang tujuh, berlapis-lapis. Pertama, kedua, ketiga. Kita belum pernah tahu lapisannya. Kita lihat biru. Jadi ternyata langit itu punya lapisan. Seperti tanah ada lapisan. Kalau kita gali semua itu tanah ada. Dan merah itu lalu putus. Langit pun ada lapisan-lapisan itu. Subhanallah. Nah kita belum pernah tahu manusia.
cuma tahu lewat berita dari kitab-kitab. Ila Sidratil Muntaha, sampai dari langit yang tujuh terus menuju ke Sidratul Muntaha. Ini juga ya, tempat juga Sidratul Muntaha. Ila Kursi, sampai ke kursi tempatnya juga. Ila Mustawa, sampai ke Mustawa, ini juga tempat juga. Sampai ke Mustawa, ada redaksi lain, sampai ke Raful Akhtar. Dalam kitab Ardadir ada ini begitu. Sumi'a fihi, dapat didengar padanya di Mustawa, Sariful Aqlami ilal Arsy, akan suara kolam-kolam ya, menulis tentang takdir sampai ke Arsy. Sampai menuju Arsy. Jadi ya, dari Baitul Maqdis terus ke langit yang tujuh, terus ke Sidratul Muntaha, terus ke kursi, terus ke Mustawa, terus ke Arsy. Kemudian wa annahu kallama rabbuhu fi hadhihi lailati, kemudian dan bahwasanya Nabi diajak bicara oleh Tuhannya pada malam ini, pada malam itu. Jadi itu malam Nabi diajak bicara oleh Allah. Wa ra'a rabbahu, dan Nabi melihat Tuhannya fi di ya, di situ di Arsy. Bi ainai ra'si, dengan dua mata kepalanya. Nabi melihat Allah dengan dua mata kepalanya. Kalau kita melihat Allah dengan dua mata kepala, ada manusia yang melihat mata dua mata kepalanya, ya, wajib dinafikan. Ini buat Nabi. Tapi dikatakan taliku bi ta'ala, melihat yang layak dengan Allah Ta'ala. Wa hadhi ru'yatun min mawaqifil uquli, ini adalah penglihatan daripada ya, berhentinya segala akal. Akal enggak sampai. Ya, akal enggak sampai mencernanya. Wala tasilu ila idraki hakiki, hakikati, maka tidak sampai dia kepada mendapati hakikatnya. Hakikat melihatnya itu bagaimana. Pokoknya Nabi dapat melihat dengan dua matanya, dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Istimewa. Dia orang kekasihnya. Nabi lain enggak ada ya. Kekasihnya Habibullah. Kita kalau punya kekasih gimana? Sayang enggak sama dia? Masya Allah. Apapun akan ku berikan. Masya Allah. Iya. Bukan apa yang bukan. Apapun yang kau minta akan ku berikan. Kalau kamu tidak percaya akan cintaku, belahlah dadaku. Benar enggak gitu omongan? Benar enggak kira-kira? Hah? Ayo saya tanya, benar enggak omongan? Belahlah dadaku kalau kamu tidak percaya aku cinta padamu. Benar enggak omongan Jamal? Omongan Jamal enggak berani juga. Mati berani. Kalau secara logik, ya kalau secara, ya ini enggak benar itu omongan. Tapi buat orang yang sedang mabuk cinta, benar. Kenapa? Mabuk, orang mabuk teler. Orang mabuk teler gila enggak tuh? Gila. Kalau orang gila ada hukumnya apa kagak? Kan enggak, dia ngomong apa aja, benar. Begitu jalannya. Iya, ngomong apa aja, benar. Orang gila, gila. Nah, kata-katanya nggak masuk di akal.
kita hidup semati, ya kita hidup sehidup semati. Siapa yang mau? Kalau hidup iya sama-sama, kalau mati entar dulu. Tapi itulah ungkapan orang yang sedang mabuk cinta. Dan sesungguhnya buat orang yang sedang mabuk cinta itu bisa sah-sah aja. Itulah yang namanya orang mabuk. Itulah yang namanya orang lagi tenar. Mabuk cinta, gila orang gila. Enggak ada hukumnya. Itu ada kajian dalam balaba. Subhanallah. Itu bahasa balaba seperti itu. Wa minhu, di antaranya lagi tentang kenabian, kaulun nabiyina, keadaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khotimah jami'il anbiya'i, penutup sekalian para nabi. Jadi la nabiyya ba'dahu, enggak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia mengakui nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir, bukan Islam, bukan Islam. Dia mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dia bukan agama Islam. Namanya agama Ahmadiyah. Dia mengakui agama, ya sah-sah aja buat dia. Dia dilindungi dalam negara kita. Kita enggak boleh menyakiti dia, mengganggu dia sepanjang dia mengakui agama Ahmadiyah, bukan agama Islam. Tapi ketika dia mengaku agama Islam, ah ini akan jadi masalah. Kalau dalam agama Islam, nabi yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu, maka wajib hukumnya i'tiqadu, oleh meyakini annahu, bahwasanya la nabiyya ba'dahu, enggak ada nabi setelahnya. Enggak ada nabi setelahnya. Wayajibu, dan wajib aidan pula i'tiqadu, oleh meyakini anna bi'asatahu, akan bahwa dibangkitkannya nabi amatun, itu umum lil insi, untuk manusia, wal jinni, untuk jin, ala wajib taklifi, atas jalan taklif. Jadi ya, jin ya manusia, jin ya, pemimpinnya nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan jin manusia-manusia, jin-jin enggak. Jadi bukan, nanti enggak, nanti ya enggak ada yang namanya nabi jin, enggak ada. Ya enggak ada. Jadi nabinya jin, ya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikohirihim, dan atas selain mereka, ala wajib tasrif, atas jalan tasrif pemuliaan. Wa anna syara'ahu, dan bahwasannya syariat nabi, ya syariatnya baqin, kekal, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi syariat ini enggak bakal hancur sampai hari kiamat. Wa minhu, dan diantaranya lagi kaunuhu, keadaannya nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal makhlukati, paling afdal makhluk jami'an semuanya. Jadi nabi kita itu paling afdal makhluk. Wajib, maka wajib i'tiqadu, oleh meyakini anna sayyidana, akan bahwasannya ya, bahwasannya pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal khalqi, yaitu paling afdal makhluk, alal itlaqi, atas itlaq. Mutlak semuanya, enggak ada kalau ini, kalau itu, enggak. Semuanya paling afdal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wayani dan mengiringnya jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Ibrahim, Sayyiduna Ibrahim, summa Sayyiduna Musa, kemudian Sayyiduna Musa, summa Sayyiduna Isa, kemudian Sayyiduna Isa, summa Sayyiduna Nuh, kemudian Sayyiduna Nuh. Wa haula'i hum ulul azmi, mereka itu semua adalah ulul azmi, semua orang yang kuat kesabarannya. Summa baqiyatur rusul, kemudian ya, setinggalnya sisa para rasul-rasul. Ini bahwasannya manusia itu, makhluk itu al-mutafawituna, berlebih kurang. Ini keyakinan ahlul sunnah wal jamaah, bahwasannya manusia itu mempunyai pangkat masing-masing, berlebih kurang. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita pun begitu, ada yang tinggi, ada yang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maqamnya. Boleh jadi yang kita kata rendah, dia tahu, enggak tahu, dia tinggi. Sumal anbiya'i, kemudian para nabi, ghairir rusuli, yang bukan rusul, summa Jibril, kemudian malaikat Jibril, summa Mikail, kemudian malaikat Mikail, summa Israfil, kemudian malaikat Israfil, summa Israil, kemudian malaikat Israil, ada yang baca Azra'il, summa awliya'ul basyari, kemudian wali-wali manusia, wali-wali manusia setelah malaikat Israil, ka Abi Bakr, seperti Abi Bakar, Umar dan Sayyidina Umar, summa awamul malaikat, kemudian awam malaikat, ka hamalatil arsy, seperti ya malaikat pemikul arus, malaikat pemikul arus, wal karubiyin, dan malaikat karubiyin, wa humul mutafadiluna fi ma bainahum indallahi ta'ala, dan mereka saling ya saling berlebih mulia ya, pada apa yang diantara mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minu di antaranya qawlu ashabi, keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun. Jadi keadaan sahabat Nabi itu sebaik-baik ya abad, zaman, masa. Paling bagus zaman ya zaman sahabat. 100 tahun. Wajib, maka wajib i'tiqadu maya alim yakini an ashabah wasan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul quruni, paling afdal ya abad. Summa tabi'una, kemudian setelah itu tabi'in, summa atsba'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini disebut dengan ya mutaqaddimin. Jadi 300 tahun. Zaman sahabat 100, tabi'in 100, tabi'in 100. Jadinya 300. Ini namanya salaf. Setelah itu 300 ke bawah namanya khulaf. Nah, ini salaf secara masa, sanatan, tahunnya, masa. Nanti ada salaf i'tiqadan, secara i'tiqad. Sekarang salaf, pesantren salafiyah, jangan pesantren ini juga salafi, lain lagi tuh. Pesantrennya bagus, pesantren Imam Syafi'i, nggak tahu ya Wahabi. Jadi jangan sembarangan masuk. Pesantren Imam Syafi'i ada ini banyak. Cirinya bagaimana Ustaz, kalau secara awal, secara jelas gitu? Ya, gampang aja, lihat aja kunut apa enggak. Kunut aja ketahuan, dia enggak kunut aja. Jangan. Ya, dia sama, sama mereka sama.
Cuma Muhammadiyah enggak terlalu ekstrim. Dia masih ada toleransinya. Kalau Wahabi lebih kerasan lagi, tapi dia hampir sama. Muhammadiyah enggak pakai mazhab. Dia tanji. Dia bukan mazhab Syafi'i, bukan. Hambali juga bukan. Enggak ada, dia enggak masuk. Yang lebih kuat sama dia pilih itu dia. Ya, yang patokan dia, jadi patokan dia itu kalau menurut penilaian dia itu paling itu kuat, itu diambil, itu dia diambil, itu yang pendapat dia. Saya pernah membahas itu juga bagi kuliah itu. Itu Muhammadiyah kayak begitu. Tapi dia lebih lunak daripada orang Wahabi. Adi Hidayah itu Muhammadiyah. Makanya pendapatnya banyak yang terbentang. Yang kita ini wajah itu wajah itu juga enggak ada hadisnya. Bukan enggak hadisnya, itu enggak tahu. Apa yang dulu dibatain? Dibatain, enggak tahu. Terlalu pokok, tapi mohon maaf, salah. Berdiri dulu sop sembahyang. Nama dia, sop sembahyang. Enggak boleh renggang-renggang waktu itu. Kan ada COVID waktu itu. Enggak boleh renggang-renggang. Hadisnya begini-begini. Itu salah. Ad-darur yuzal. Madarat harus dihilangkan. Apa? Madarat itu bisa membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang enggak boleh jadi boleh. Ya, kalau jadi ketakutan itu kan boleh. Itulah. Ada lagi macam-macam yang nama dia. Enggak boleh dia sebenarnya ngomong seperti itu. Yang banyak dipendapati oleh ulama. Itu seperti doa ittita itu kan doa. Ya Allah itu masyhur dan kuat, dalilnya ada di dalam sahih muslim, dalilnya kuat, ada. Dibilang kagak ada, dibilang udah cari-cari kitabnya enggak ada. Dibilang kebangetan. Harusnya enggak boleh ngomong ke begitu, apalagi ini pelajaran buat kita. Kalau ada seorang berpendapat, kemudian kita lihat beliau adalah orang besar, kita tawakal dulu, diam, kita nyari dulu. Jangan langsung ngomong. Kenapa? Boleh jadi dia udah tahu, kita belum. Imam Syafi'i aja berubah pendapatnya kalau qadin. Jadi kalau jadi itu, ada peneliti mengatakan itu. Kenapa bisa berubah? Itu karena beliau baru tahu ada hadisnya yang ketemu, baru ketemu. Itu Imam Syafi'i. Bagaimana kita? Sama dia. Sekelas beliau masih kayak begitu. Banyak sekali. Jadi, bukan kita ngomongin orang, bukan secara ilmiah. Beliau bagus, Masya Allah. Saya kasih hormat pada Adi Hidayah. Tapi satu sisi banyak sekali. Ya. Yang seperti itu. Tapi saya hormat kepada dia. Saya hormat. Ya, jangan ditaruh ya, di hapus ya. Saya nggak mau dia taruh di situ, pun orang banyak diedit gitu ya, banyak sekali ya. Saya lupa itu banyak sekali yang aduh nggak boleh seperti ini, tapi dia mengular kan. Siapa mula soalnya di paling awal di medsos berkembang. Iya, berkembang. Makanya dia kan sekarang nggak banyak lagi tuh. Ya, amalan NU dihantem-hantemin gitu. Kemudian sama apa namanya, dia beda sama Wahabi tuh. Dia sama Wahabi juga dihantemin juga. Wahabi dihantemin juga.
kalau saya ya, lebih berpendapat kita jangan pada berantem ya. masih luas ya, kita hormati, apalagi kalau sudah dilakukan oleh orang banyak, ulama besar, itu kita tawakuf dulu, artinya berhenti. Kalau kita nggak tahu, ya, kita perlu ngaji lagi. Ini orang baru tahu, tapi melakukan statement yang sebegitu cepat. Saya dulu mau nikah. Saya mau nikah UA. Ya. Saya disuruh coba apalkan, saya pakai. Ya, bimahril. Kata penghulunya, ya, nggak bisa bimahril. Alal mahril. Kalau pakai bimahril katanya ngaji lagi. Waduh. Mau begitu. Jadi penghulunya kata gitu. Ngaji lagi, saya disuruh ngaji lagi sama dia. Astagfirullahaladzim. Kita ngomong baby ini ngomong pakai emosi. Kira-kira yang ngaji lagi dia apa saya kira-kira? Ya, dia yang kagak tahu, kita yang tahu. Dia enggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Ini kita kalau masih muda jangan cepat-cepat nyalakan orang, jangan cepat-cepat nyalain orang. Apalagi kita lihat dia orangnya. Mesti orang paham. Sampai nyangkut motor itu. Nah, kita baik-baik kok dia kasar begitu. Ada orang yang begitu. Sama juga. Tapi kita hormatin orangnya. Ngerti. Artinya kita boleh berbeda. Yang gak boleh adalah saling mencela. Jalan menghina mereka. Itu harus ditanamkan. Berbeda hal yang wajib. Artinya gak bisa kita berhindar dari berbeda. Tapi kita harus saling menghormati. Nafsu pengen menang. Nah, Imam Syafi'i kalau debat, beliau selalu mengingini lawannya yang benar. Kalau debat, beliau selalu mengingini lawannya yang menang, dia yang kalah. Tapi terbalik, beliau selalu menang. Iya, masya Allah, luar biasa Imam Syafi'i. Masya Allah. Orang banyak mencela, andai kata ketemu sama Imam Syafi'i, ya Allah, tunduk. Al-Razi, seorang ahli ilmu yang diketahui sangat hebat beliau, piawai dalam ilmu. Ada tafsir Al-Razi. Beliau sampai menulis buku tentang ya, Imam Syafi'i. Ya, manaqib Imam Syafi'i. Orang kalau nulis tentang manaqib seseorang, tandanya apa? Cinta mengagungi. Subhanallah. Al-Razi salah seorang ditulis, beliau seorang yang membolehkan belajar ilmu sihir. Masya Allah, berarti hebat banget. Yang lain haram, kata dia boleh. Ya, boleh semata-mata ilmu. Boleh semata-mata ilmu, karena ilmu minallah. Ilmu itu adalah dari Allah semua. Berarti apa? Beliau punya pendapat yang hebat, punya ilmu yang hebat. Mayoritas jumhur ulama mengatakan haram belajar ilmu sihir, tapi beliau boleh untuk ngajarin orang. Walaupun banyak orang pas niatnya untuk apa, nolong orang. Walaupun banyak, kenyataannya niatnya nolongin orang, kesononya matiin orang, ngerjain orang. Jadi kata saya beneran jumhur, haram aja udah, jangan belajar ilmu sihir, jangan ya. Santet. Iya, santet. Iya, dipanggilnya Pak Ustaz. Beda tipis. Iya, pakai songkok biasa.
ngerjain orang. Ya amalannya sama sih tadi. Amalannya sama. Ngebacaan juga. Bacaan. Menurut bacaan ngerjain orang. Tapi jangan takut sama gitu. Ya, penangkalnya satu, yakin sama Allah. Amalin aja dia us sama ya. Iklan dikit enggak apa-apa ya. Dia us sama. Min azkar as-sabah wal masa. Kamu amalkan itu penuh dengan keyakinan insyaallah. Allah enggak izinkan enggak terjadi. Yakin. Tadi yang panjang itu dia yang di aja potongannya. Wa anna syarafahu baqin ila yaumil qiyamah. Wa minhu dan ya tanya lagi. Kaulu ashabi sallallahu alaihi wasallam khairul quruni, keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik ya, masa sebaik-baik kurun abad wajib, maka wajiblah i'tiqadu meyakini anna ashaba wa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul quruni, paling afdhal kurun abad, summa tabi'una, kemudian para tabi'in, summa atba'u tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini namanya salaf. Salaf secara zamannya. Nah kalau udah lewat namanya khalaf. Nah kalau ada sekarang salafi, ya pesantren salafiyah modern. Nah itu berarti dia menganut dua paham itu ya. Salafi maksudnya dulu ya, ulama-ulama dulu, mengikut kepada ulama dahulu, Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya yang salafi siapa tuh? Ya kita ini salafi, madhab salafi, pesantren salafiyah. Kenapa? Karena kita ngikut kepada salaf itu ada iya-nya. Salafiyah. Nih, ada iya-nya itu namanya ya, iya nisbat. Ikut kepada madhab ya, ulama salafi. Siapa ulama salafi? Imam Syafi'i ya, salafi. Ya. Imam Maliki ikut ke sana. Kitab-kitab kita kan ya, ikutnya ke sana. Ya. Kalau salafiyah, salafi yang sekarang ini dia ngikutnya kemana? Ibnu Taimiyah salafi bukan? Bukan. Belakangan dia itu abad ke 12-an, 11. Jadi bukan salafi sebenarnya itu. Tapi mereka ngaku-ngaku salafi. Ganti lagi namanya Wahabi, hancurin lagi. Ganti lagi namanya macam-macam. Ya. Alhamdulillah kita enggak berada di kelompok mereka. Ngaji. Untuk memperkuat kita punya akidah adalah ngaji. Ngaji yang pakai kitab. Tapi kita pesan saja, kita jangan suka mencela sekalipun kepada orang Wahabi. Kita boleh berbeda pendapat, tapi mencela jangan. Wallahu a'lam bishawab.